ini harta kekayaan Raffi Ahmad banyak. Ada tenis, ada tempat kolam renang, tempat gym. Oh iya, Sabtu. Gua akan sahur di rumahnya Kang Seru, sampai sahur. Menjadi cucu, apalagi menjadi kakek. Aki suwe. Naik turunnya ada lagi. Oh itu mah udah pasti. Iya, lagi rame-rame. Tiba-tiba kayak gini nih, hujan. Hujan. Selamat pagi menjelang siang guys, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya hari ini setelah mandi nanti kita akan ada syuting Cari Berkah, ada bintang tamunya ada Om Indro, terus itu ada satu orang lagi saya lupa lagi, oh Ayah ya. Enak ya guys suara saya kalau bangun tidur. Dan setelah Cari Berkah, saya mau menuju ke rumah Sultan Andara guys. Habis dari Sultan Andara, saya terbang ke Bandung karena besoknya ada syuting di tempatnya Dalang Dadan. Jadi kita lihat ke tempat Andara aja ya. Oke. Okay. Tempatnya rapi aja seperti apa. Saya mandi dulu. Guys, aku udah siap-siap. Udah tadi baru beres saya syuting Cari Berkah buat di BTV. Jadi jangan lupa nonton di BTV dan juga di SB Media ya guys. Kalian bisa cari-cari di situ bareng Pior dan kawan-kawan. Dan hari ini setelah beres, kita udah mandi sambil ngabuburit. Kita akan menuju ke rumahnya Raffi Ahmad. Kita akan mengadakan podcast dan kita lihat aja nanti di sana seperti apa. Oke? Oke. Nah, kita naik mobil dulu guys. Hari ini aku nggak nyetir karena kita mau langsung dari Andara ke Cimahi guys. Mau ketemu, lihat Mas sebentar. Kemarin mah udah dari sini. Ya udah kita lihat nanti seperti apa perbincangan kita sama Raffi Ahmad. Oke. Ujung,
Oh, itu tenis motif meja. Iya, iya. Dan para ada ongkos, buat ongkos. Jadi kita ngopi-ngopi dulu sambil nunggu Raffi. Oke. Okay. Berapa menit kemudian? Halus. Masih panas. Baru pertama ini saya di sini. Oh, baru pertama ya? Iyalah. Empat. Aduh, gelap. Nyalain dong biar kelihatan bagus. Itu naon itu? Itu 8 badminton. Badminton. Nyalain coba. Ini sport. Ini badminton, ini tempat gym, tapi belum datang gymnya. Gym. Sini air terjun. Oh. Udah mulai tua nih saya ini, jadi duduk di sini ngelamun gitu. Ya. Ini melamun, main tenis, ada biliar, di sini pingpong. Lihat tadi kita. Ini bangunan yang di sebelah itu lagi bangun juga di atas tempat buat santai-santai. Jadi kalau di sini jadi nggak ganggu, enak. Kalau bisa mau teman-teman yang main rame-rame di sini. Saya nanti mau main kan ke tempat kasur ini hari Sabtu ya? Sabtu. Gua akan sahur di rumahnya kan, sampai sahur. Gak bisa, itu kan ya sahuran. Oh iya, ada jam 9. Mana si Iki kesini? Ya. Ya. Jadi cucu, apalagi menjadi kakek. Salah. Aki sulek. Sudah lama kita tidak ke Andara nih. Sibuk terus Bapak ini. Nah, sekarang kita mau nyoba sambal rojo. Rojo sambal belum nyoba ya? Sambal. Udah pesenin. Udah pesen? Ah. Jadi saya makan kehebatan saya itu. Jadi sebelum ada tuan rumah saya udah pesen duluan. Hebat. Hebat kan? Berarti ini bisa turun. Oh, lihat tuh. Wih. Ini yang bagus nanti air terjun ini nih. Air terjun, nyambung ikan koi di sini. Ini ngelihat sini kayak pemandangan. Wah, ada mulai season. Jadi sekarang teh apa yang dipikirkan sama Raffi Ahmad ketika di umur yang sekarang? Kan kolotan saya tuh jangan. Nah, saya sama Kang Sule itu beda 10 lebih ya. Kang Sule berapa? Saya 87. Itulah, ke 10-an. Itu umur ini seberapa umur ya? Aku 37. Ya, 10 tahun. Itu 1 tahun. Kang Sule itu seumuran di Cagur. Ya, ada di Cagur beda tahun. Seumur Irfan Hakim. Irfan Hakim di Cagur. Berarti tuan saya, berarti yang harus punya air terjun saya. Seumuran harusnya. Kenapa pemikirannya langsung ke situ menyiapkan untuk masa tua? Bukan masa tua, jadi sekarang tuh udah merasa ya kadang mumet dengan keadaan, enggak mumet. Ya kan kita kira-kira di entertain yang sudah hampir 20 tahun ini. Ya. Ya bersyukur jelas, tapi kan kita juga ada waktu di mana aduh kayaknya kita udah mau meditasi menyiapkan merenung, kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita juga udah jarang keluar, saya mah sekarang udah jarang keluar, paling di sini aja ngumpul sama teman-teman di sini. Berarti yang penting lah bermanfaat aja dulu untuk orang banyaknya. Sekarang juga saya udah mulai kan berpikir kayak mobil, motor. Yang nggak jelas. Ah, udahlah jual aja lah. Iyalah, iya. Bener. Sekarang udah kepikiran kayak apa ya gini. Tapi memang ada masanya ketika kita mau ngerasain mobil mewah. Bener. Kan? Tapi sekarang mah pemikirannya kan udah beda. Sekarang udah kepikiran, udah jual-jualin. Maksudnya jual pelan-pelan biar nggak rugi. Tapi iya, uangnya mendingan kita simpan di tempat ataupun di apa. Udah mulai gitu kan? Udah nggak ini. Sekarang juga saya rumahnya berapi sebelah tempat kerja sebelah rumah. Oh, duitin parapi. Oh, enak kan? Enak. Di rumah juga saya juga ke sebelah. Ya. Ya kalau saya mah jauh lah sama parapi lah tahap perjuangan. Makanya saya datang kemarin ini kan siapa tahu bisa membantu gitu untuk keberlangsungan SL Media. Kan SL Media mah tuh subscriber juga baru 3 juta. Oh, bagus itu 3 juta. Saya nanti kan yang acara itu kan yang SL Media teh. Oh iya. Yang sama Ridwan? Bruh. Itu ya, sama tuh S Pro. Oh itu beda. Beda. Terus disalin. Ini mah ya ngerintis lah. Ngerintis kita siapa?
siap. Ya nanti lah tanggal 30 lah. Untuk dilihat siapa tahu kan para pi nanti wah butuh buat syuting atau apa. Bisa ada di saya kan. Insyaallah yang penting kita sehat terus tapi hebat itu yang terpenting mah. Wah hebatan rapi atuh. Sama aja lah. Tapi mah sudah mukanya juga sudah udah dipakai oleh oknum-oknum judi online yang jelas. Iya. Bener. Iya, si Kang Sule ngirimin Rojo Sambal. Apa? Wah, Rojo Sambal. Nah, ini harus cobain, Kang. Ini Rojo Sambal, guys. Ini alhamdulillah tahu. Ini ceritanya dari benar-benar pinggir jalan, Kang. Nah, diinvite sama saya jadi alhamdulillah. Oh, itu. Nah. Ceritanya teh awalnya, tapi suka pedes enggak? Suka. Kalau saya enggak suka pedes. Yaudah ya, guys. Nih, Rojo Sambal. Ini pokoknya Rojo Sambal mah udah di mana-mana ya. Sekarang Rojo Sambal udah 30 cabang. Boh. Dari satu cabang. Saya itulah satu cabang atau apalah usaha para pi. Ya, tapi yang namanya usaha teh ada naik turunnya ada lagi. Oh, itu mah udah pasti. Ya, lagi rame-rame. Tiba-tiba kayak gini nih hujan. Ya, tapi kan kalau satu, kalau para pi kan 30 belum yang lain ya kan? Ya itu makanya sekarang aku tuh berpikir kan ya. Kita teh bedanya kan gini, kalau artis kan berjualan pakai badan kita, bener ya? Kalau kitanya sakit, kalau kitanya nggak kerja, kita nggak dapat duit. Tapi kalau merek kita, misalnya kita implementasikan ke jadi makanan, walaupun sedikit tapi ada. Apa yang penting saat, bener. Jadi saat kita tidur, uangnya yang sampai ke kita. Nah, kita coba samanya, kan? Itu pedes tapi samanya, kan? Oh gitu? Gak apa lah. Emang gak kuat kalau sama selalu makan. Gak pernah pakai sambal. Yang penting nyobain Rojo Sambal. Ini saya baru pertama ini. Ini baru pertama. Ya. Saya videoin ya. Saya IG story. Wah. Pedes tapi ini pasti panas. Mantap. Hari ini ada Kang Sule makan Rojo Sambal. Rojo Sambal. Wow. Gila guys, ini baru pertama kali saya makan. Enak kan? Sambalnya luar biasa guys. Yang suka pedes mah udah mantap lah. Ini bebek ya? Bebeknya juga enak. Bebeknya enak. Ini bebek asap. Ada bumbu bebeknya juga nih. Rojo Sambal apalagi nih Ramadan ada paket 18.000 murah. Oh, ada yang 18.000 sampai 45.000 juga ada. Serbu setelah takjil hari ini. Mantap. Rojo Sambal. Nah. Nanti kita akan podcast di Trans Entertainment. Sudah lama kita tidak ada di Trans. Nanti kita ngobrol-ngobrol kan lah. Saya juga ini lagi ngerintis sih, lagi bingung mau bikin konten apa. Bener gua bingung gua mau bikin konten apa. Karena lagi lama lah, kita ngobrol lah. Baik. Oke guys, nanti kita ngobrol. Pokoknya masak kita. Oke.